Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda-tandanya ini Bapak tak pakai pantun ya. Karena stok pantunnya sudah habis. Jadi Bapak kasih motivasi nih. Ini nampak-nampaknya bukan calon penghuni surga. Nah, mau tidak? Mau masuk surga tidak? Mau masuk surga atau mau masuk surga? Nah, jadi kalau mau masuk surga, maka ucapan Ahlul Jannah itu adalah apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta tidak pegang mic ya. Saya ingat sama pembicara. Oke. Baik. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk surga insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mengetuk pintu arsy, pintu langit. Kita akan menggedor pintu langit. Bahkan kita akan mendobrak pintu langit agar keberkahan turun ke negeri kita, khususnya di sekolah yang kita cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kurang kencang. Allahu Akbar. Baru mantap, semangat ya. Katanya mau begadang kemarin. Wah, Pak kami mau begadang katanya. Aduh. Baik. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustaz Karimuddin. Ustaz Karim ini adalah ya guru Bapak nih, guru Pak Lutfi. Ya, Tuan Guru Karimuddin jauh dari Lombok, masuk bawah. Lombok, ya. Ada yang pernah ke Lombok? Nah, kasihan. Ini nantilah kita ke Lombok. Kasihan. Nanti ditunggu di sana, ya. Bapak alhamdulillah sudah ke Lombok. Nanti kita cari mutiara, terkenal di sana mutiara. Ya. Ya, nabung dulu ya. Ustaz Tuan Guru Karimuddin, beliau guru sekaligus sahabat dan teman seperjuangan. Ya, teman seperjuangan, ya kan? Ayah bunda yang alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini dan anak-anak yang Bapak cintai semuanya. Coba semuanya kita tes dulu. Apa kabarnya anak-anak pada malam hari ini? Belum terdengar suaranya sama Bapak, belum terdengar ya. Ini Bapak ini serak dari Pak Bim kemarin belum selesai ya. Ya kan? Apa kabarnya Ananda pada malam hari ini? Ya. Yang sampai penat nanti tinggal tidur. Baik, Ananda semuanya. Kita ya kan, akan memperingati ataupun dalam mabit ini dalam rangka kita baca semuanya mabit malam bina iman dan taqwa. Temanya spirit Isra Mi'raj, semangat memperingati Isra Mi'raj dalam membentuk generasi taat beribadah dan berakhlak mulia. Siapa yang mau menjadi orang yang taat beribadah? Wah, subhanallah, disaksikan langsung oleh para pengikatan Allah. Siapa yang ingin menjadi anak yang berakhlak mulia? Oke, cukup turunkan tangannya. Dengarkan baik-baik, nanti ada hadiah dan door prize. Baik, Bapak tidak akan berpanjang kalam. Cuman Bapak kasih tahu dulu nih sebelumnya. Nanti kita ada door prize kan? 1, 2, 3, 4. Ya, ini, oh ini HP, tidak ya. Soalnya modal Bapak itu. Tadi Bapak sedikit ya, mohon maaf. Pak Karim ini, Ustaz Karim ini, teman seperguruan Bapak.
Jadi kalian jangan main-main, jangan macam-macam. Beliau ini seorang pendekar. Nah, Bapak punya datanya nih. Ya. Ah, ini ya. Ini termasuk perguruan ketika berburu ilmu. Gimana ini? Ah, Sumar, yang kemarin kita mabit. Ah, ya. Ini kenangan Bapak bisa beliau. Nah, ini juga Gus menjadi Ustaz Gaul. Ini kapan nih? Ya. Ah, ini ya, ketika ngisi apa sanlat ya. Nah, jadi tambah satu lagi. Nah, ya beliau ini juga pendekar. Jadi jangan macam-macam nanti ya. Hey, kita bukan mau nonton film ya, kita mendengarkan tausiah. Nah, dan langsung aja kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Guru Wahbu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Ustaz. Halo. Halo. Mau dapat hadiah? Pertanyaan pertama, ada berapa jari di tangan kanan kita? Ada 5. Sekarang kita hitung. Tangannya begini. Digenggam. Yang betul jawabannya dapat hadiah langsung. Genggam tangan kanannya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 begini. 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa jari di tangan-tangan kita? 9 tidak jari, dapat jari. Masih. Kita ulang. Tadi kamu mulai begini, sekarang kita mulai begini. Kita ulang. Genggam ulang, 1, 1. Hitung sama-sama, 1, 2, 3. Stop. 3 jari ini dirapatkan. Bisa? Tangan kanan. 1, 2, 3. Tempelkan di dagu. Stop, jangan dipindah tangannya. Tempelkan di dagu. Dagu mana dagu? Dagu mana dagu? Ini dagunya. Bapak ibu, itulah anak-anak ini kita. Identik meniru, bukan melakukan perintah kita. Identik meniru, bukan melakukan perintah doktrin kita. Sudah ke sini nih, kening. Pergi sholat nak, tapi kita masih nonton sinetron di rumah. Cinta mulia ini ketahuan ibadah duha sekalipun. Sholat sunnah di hari ini, apalagi sholat wajib, rajin biar tepat waktu. Begitu di rumah, apa yang terjadi? Kita tidak memberikan keteladanan kepada anak kita. Nenek lagi sekolah, masuk STM, kita jumpa lagi. Kenapa? Sulit sekali itu sholat. Jadi anak-anak kita adalah identik dengan meniru apa yang dilihat. Orang tuanya rajin, taat nonton sinetron, anaknya juga pasti ikut taat nonton sinetron. Baik, halo, 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 masih semangat? Kita belum mulai, kita pemanasan dulu. 1, 2, 3, sama-sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Makarim ini, Ustaz Lutfi. Dari tahun 2011 sampai sekarang Ustaz Karim belum selesai belajar sama beliau. Jadi penasaran, diundang lagi belajar sini, datang lagi untuk bercerita, bukan untuk ceramah. Kalau ceramah, nah, beliau ini bakarnya ya. Ustaz Karim bukan cerita saja. Kemudian Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang sama-sama kita muliakan, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, jadi guru. Anak-anak sekalian, kalau mau jadi orang kaya, jangan jadi guru.
Jangan jadi guru kalau mau jadi orang kaya. Paham? Siapa yang mau jadi orang kaya? Jangan jadi guru. Jangan jadi ustaz ustazah kalau mau jadi orang kaya. Paham? Kenapa? Karena menjadi guru, ustaz dan ustazah itu bukan profesi. Guru bukan profesi. Ya? Guru adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendakwah. Ya? Baik. Selanjutnya Bapak Ibu wali murid yang berkesempatan hadir pada malam hari yang berbahagia ini yang saya hormati, juga anak-anak cendekiawan, insan mulia, anak-anak santri-santriwati, insan mulia yang soleh dan solehah, yang gagah dan cantik-cantik pada malam hari yang berbahagia ini. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Baik. Kemana? Sini aja. Makanya kita tidak bisa diam. Karena apa, pasportnya adalah luar biasa. Sekarang kita kasih satu motivasi. Alhamdulillah, coba ini tangannya. Alhamdulillah bersama insan mulia, coba. Alhamdulillah bersama insan mulia tetap ceria, coba. Tetap ceria selamanya. Bisa? Yang semangat Ustaz kasih hadiah. Alhamdulillah bersama insan mulia tetap ceria selamanya. Bisa? Anak-anak insan mulia yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya pada malam hari yang berbahagia ini? Bersama insan mulia tetap ceria selamanya. Semuanya semangat, ini hadiah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah.
ambil satu paving block ini, lempar ke Ustaz Karim. Kalau Allah tak izinkan, Ustaz Karim tidak akan bisa kena. Boleh coba? Mau coba? Silakan coba ambil satu aja paving block ini, lempar ke Ustaz Karim. Allah tak izinkan, Ustaz Karim tak akan kena. Bisa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mari kita berselawat. Apa selawat usroh? Satu, mulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sa'idin wa syirah salatan kubashiruna biha wa alana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'adilina wa talabatana wa talibatina biyaumina kurang 1000 kali mati itu api kebakaran. Paham? Sekali lagi, takbir. Baik. Sesuai dengan undangan, Ustaz Karim diundang untuk bercerita di sini. Siapa mau dapat hadiah? Baik, tepat. Cerita apa yang Ustaz Karim bawa hari ini? Cerita Upin Ipin atau cerita Verdi Sambo? Cerita Upin Ipin atau cerita Verdi Sambo? Jawabannya adalah cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Quran, surah Al-Taubah ayat 36. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى آخر صدق الله العظيم. تبع setengah hayat pada tengah di malam ini itu cerita kita. Cerita kita adalah tak jauh dari tema ini. Apa tema kita malam ini? Spirit Islam Mi'raj dalam membentuk generasi taat beribadah dan berakhlak mulia. Halo? Halo? Akhlak itu penting. Halo? Al-ulama, coba. Qobla al-ulama. Al-ulama'u qobla al-ulama. Akhlak adalah di atas ilmu. Akhlak adalah di atas ilmu. Siapa yang tahu berapa tahun umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 65 atau 75? Siapa yang bisa jawab 65 atau 75 umur Nabi? Yang berani jawab maju ke depan. Yang berani jawab dulu, dan dipanggil. Berapa umur Nabi?
75. Salah. 75 Anda belum beruntung. Nanti coba lagi. Silakan. Duduk. Si Muat. Muat. 75. Benar salahnya. 45 katanya. Tepuk tangan buat kita semua. Hitungan ketiga, silakan duduk. Hitungan ketiga, silakan duduk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 63 umur Nabi. Ada yang betul jawabannya? Yang bilang 63, ambil hadiahnya ini. Tapi jawab 65. Baik. Berapa umur Nabi? Saja umurnya 63, sabda Nabi, umatnya tak jauh dari itu, bisa kurang, bisa lebih, jarang yang lebih, yang kurang banyak, yang lebih tak banyak, jarang, kata Piramli. Kalau ada umur 60 tahun, orang tuanya di sini kasih tahu besok, mak, umur tahun mak anda 60, berarti mak umurnya tinggal 3 tahun. Kalau ada sudah 63 tahun, ayah umurnya berapa? 63 nak. Siap-siap ayah. Nabi meninggal pada usia 63. Bisa? Umur Nabi berapa? 63, 100. Jawabannya yang benar dapat hadiah. Berapa umur Nabi diangkat menjadi Nabi? Berapa umur Nabi diangkat jadi Nabi? 12. Benar salahnya. Yang dipanggil baru maju. Yang dulu aja dipanggil. Berapa? Sini. Berapa umur Nabi diangkat menjadi Nabi? 40. Baru. Sopongnya benerin dulu beta pirik tuh. Umur Nabi diangkat menjadi Rasul berapa? 40 tahun tuh. Kalau rajin belajar nih dapat hadiah. Itu rezekinya nggak apa-apa. Memang rezeki dia. Silakan terima. Mantap dapat. Ya tepuk tangan dulu. Nanti yang akhwat start. Yang akhwat siap-siap. Siap akhwat. Umur Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Artinya bahwa Nabi belajar akhlak. Nabi diajar akhlak oleh malaikat Jibril selama 40 tahun. 63 kurang 40 tahun, 23 tahun saja Nabi belajar ilmu. 40 tahun belajar akhlak. 40 tahun belajar akhlak. Sedangkan sisanya 23 tahun belajar ilmu. Al-hulama'u qoblan ulama. Al-hulama'u coba. Qoblan ulama. Ilmu itu di atasnya. Akhlak itu di atas ilmu. 100 buat kita semua. Tepuk tangan. Dan mulia ini tidak salah. Dengan tidak cerita sana anak-anak bisa mulia itu pintar-pintar, cerdas. Sekarang kita lihat akhlaknya. Maka identik khas sekolah Islam terpadu itu yang pertama dibentuk itu adalah akhlak dulu. Kalau akhlaknya belum terbentuk, ilmu tidak bisa masuk. Ilmu tidak bisa masuk. Jalan depan ustadz-ustadznya lari, jalan tegak, padahal ustadz di tengah duduk. Mestinya kalau yang berakhlak harus pun untuk punten, pamit, permisi, tapi bisa? Halo. 40 tahun Nabi belajar akhlak, 23 tahun Nabi belajar ilmu.
maka mana yang lebih mulia, akhlak atau ilmu? Kenapa? Siapa bisa jawab kenapa madhabnya Hanafi yang akhlak? Kenapa akhlak lebih mulia daripada yang akhwat? Yang akhwat, yang laki-laki yang iwan mundur. Yang akhwat. Yang adil, yang akhwat. Mas ini. Yang laki-laki iwan. Laki belajar pasti. Kenapa akhlak lebih mulia daripada ilmu? Berangkat dari awal ayat pertama surah Al-Isra,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tabaklah sadaqallahul azim. Sekarang kita cerita sedikit lagi tentang Isra. Isra Mi'raj terjadi di bulan apa? Bulan Rajab. Bulan ini Allah muliakan melalui ayat tadi. Artinya apa? Dulu 14 abad yang silam, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul di tahun ke-7, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah berlomba-lomba masuk Islam. Karena apa? Siapa yang bisa jawabannya dapat hadiah. Kenapa orang cepat ikut Nabi masuk Islam? Karena Islam itu tidak benar jawabannya. Ada yang lebih benar. Karena akhlaknya Nabi. Orang berlomba-lomba masuk Islam di zaman Rasul karena melihat akhlaknya Nabi. Kalau sekarang api-api Singapura kawin sama cewek-cewek Melayu yang cantik-cantik bukan karena melihat akhlak, tapi yang dilihatnya adalah cewek-cewek Melayu Karimun yang cantik. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia berkorban satu agamanya sendiri. Setelah itu dia dapat anak gadis Melayu. Dia dapat anak 1, 2, 3, 4. Ditarik mereka ke agamanya. Secara identitas KTP tetap Islam, tapi perilaku, cara hidup tidak sedikit pun mencerminkan tetap Islam. Halo, halo, hai, 1, 2, 3. Takbir. Nabi sangat jujur. Nabi sangat santun. Nabi tidak mau bicara sesuatu yang dia tidak ketahui. Juga Nabi tak mau bicara semua yang Nabi ketahui. Hari ini di media sosial kencing aja masuk Facebook, BAB aja masuk status, mencuri aja masuk WA. Itu keadaan akhir zaman. Nabi mencerminkan akhlak yang sangat mulia sehingga orang berlomba-lomba masuk Islam. Setelah 7 tahun orang berlomba-lomba masuk Islam, diboikot Nabi, tidak boleh keluar berdakwah mengajak orang masuk Islam. Diboikotlah Nabi selama 3 tahun Nabi tak boleh berdakwah door to door. Seperti hari ini banyak sudah mulai mencuri star black kampanye namanya. Tahu black kampanye? Berdakwah mengajak kebaikan. Seperti hari ini kalian belum paham gitu. Makanya kalau ada yang ustaz diundang ceramah, jangan ada embel-embel kampanye, tak boleh. Nanti terkait tak bisa ceramah lagi di mall, masuk penjara. Tak boleh kampanye di masjid, tak boleh kampanye di San Mulia, tak boleh kampanye di mana. Padahal Nabi semua diajarkan di masjid. Kampanye
politik maupun partai semua dibangun di masjid. Bolehkah umat Islam masuk politik? Boleh tidak? Kalau Nabi dulu tak masuk politik, tidak pakai politik, hijrah, dah mati Nabi dibunuh orang Quraisy. Karena kehebatan ilmu politik Nabi diajarkan di masjid, Nabi lolos hijrah, lolos berdakwah walaupun diam di dalam rumah. Halo? Itu akhlak Nabi. Al-ulama'u, coba, al-ulama'u qoblal ulama, akhlak di atas ilmu. Setuju? Kalau ada akhlaknya yang hancur, itu bukan anak insan mulia. Tapi kalau nanti jumpa di jalan, assalamualaikum ustaz, ustazah, itu pasti anak insan mulia itu. Akhlaknya sudah terbentuk dari hari ke hari di sini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu guru. Halo. 3 tahun diboikot Nabi dan pengikutnya. Sampai kurus kering. Sampai yang terjadi adalah meninggal istri tercinta beliau, Siti Khadijah, bukan Khadimah, Siti Khadijah meninggal. Kemudian tidak lama berikutnya, siapa yang kena Siti Khadijah? Bukan Ustazah Siti Khadijah, bukan. Siti Khadijah adalah istri Nabi yang sangat cantik, sangat kaya, sangat taat berbakti pada suaminya. Sabda Nabi, kalau boleh manusia sembah manusia, sabda Nabi, akan kuperintahkan semua perempuan, semua istri-istri itu menyembah suaminya. Kenapa begitu? Karena surganya istri adalah di suami. Makanya kalau ada silap salah suami, jangan dibeber di status. Tak boleh. Kenapa? Suami adalah, dia akan menanggung dosa ibu, dia akan menanggung dosa anak. Paham? Kalian ini besok jadi bapak-bapak, kalian akan tanggung dosa istri, kalian tanggung dosa anak kalian. Halo? Perempuan masuk surga adalah berbakti kepada suami. Banyak orang tua mungkin. Jangan terlalu banyak menuntut pada suami. Tidak perlu menuntut. Suami cukup memberikan, menunaikan kewajibannya dan terpenuhilah kewajiban hak istri. Juga kalau ada istri punya aib, punya kekurangan, jangan juga masuk Facebook. Tak boleh. Kenapa? Itu berarti kita suami membuka aib kita. Ketahuan kita bahwa kita tak pandai mengajar istri kita. Kita tak pandai mengajar anak kita. Halo? Halo? Bapak Ibu guru sini mendidik semua sebanyak ini. Sanggup dia, Bapak Ibu di rumah, 1 jam aja di rumah, tak sanggup Ustaz Lumpi ngajar anak saya di rumah. Tak sanggup. Ajar satu anaknya saja tidak sanggup. Kita di sini ngajar semua, kita ajar. Halo? Maka jangan lupa jasa Bapak Ibu guru. Halo? Siapa yang mengandung kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang memberi nafkah kita? Ayah, ibu. Ibu terus. Ayah dan ibu. Siapa yang mensekolahkan kita? Setelah kita mati, kita jadi apa? Jadi makanan cacing. Tuh. Yang melahirkan orang tua, yang membesarkan orang tua, mati kita jadi makanan cacing. Pertanyaan berikutnya, siapa mengajar kita membaca? Guru. Yang mengajarkan kita menulis? Guru. Yang mengajarkan kita sholat? Guru. Ustaz, kita jadi anak soleh dan solehah karena siapa? Ustaz dan ustazah.
kita mati masuk surga. Jasa siapa? Jasa ustaz dan ustazah, bukan jasa ibu guru. Tetapi bapak dan ibu kita di rumah juga guru pertama bagi kita anak sebelum dapat guru di Insan Mulia. Setuju? 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 Siapa guru pertama kita? Ayah dan ibu. Berarti ayah dan ibu adalah guru pertama kita. Halo? Ada orang tua yang di sini? Mudah-mudahan dengar ya. Kita sama-sama ngaji. Baik. Kita mati anak soleh dan soleha masuk surga atas jasa bapak dan ibu, ustaz dan ustazah. Maka ada nasib dalam bahasa Perancis. Gini katanya orang Perancis. Dosa bandel menyangkut barang ina amang, bau terhapus istighfar banyak-banyak. Ini bahasa Perancis. Dosa di buru di bau terkerisa, datang na tetebus situ dia emas perak. Bahasa apa? Bahasa Perancis. Kebetulan orang Perancis itu aslinya orang Lombok. Lombok. Itu bahasa Perancis, ya. Artinya apa? Kalau dosa kepada bapak dan ibu kita di rumah sampai kita meninggal, kita tidak sempat minta maaf. Tapi dosa itu bisa dihapus dengan banyak-banyak istighfar. Bisa baca istighfar? Coba. Astaghfirullah Rabbal Bahaya. Astaghfirullah Minal Khataya. Baca banyak-banyak istighfar itu, doa sah pada ayah ibu kita di rumah habis. Tapi ingat, mati kita ada satu dosa ketinggal sama ustaz dan ustazah di Insan Mulia. Kita tidak bisa masuk surga. Walaupun ditebus dengan sedunia emas perak, dosa pada guru tidak bisa dihapus kecuali dengan neraka jahanam. Na'udzubillah. Baik. Ada sesi insyaallah. Kita ini bukan potong nih ya, karena sudah jam 9. Sekali kita kasih kesempatan untuk minum dulu. Nah, door prize-nya masih ada 2. Tadi yang dapat kelas berapa? Kelas 3. Syukur apa kelas 2 ya. Ah, Bapak pengen kelas 4 dulu nih. Mana kelas 4? Oke, wah, kompak nih. Yang perempuannya mana? Ada, mana? Ah, Bapak kira tadi ibu-ibu perwiridan dari mana? Ah, subhanallah, kompak ya, seragam. Coba kelas 4. Nah, ini untuk kelas 4 dulu lah ya. Siap, kelas 4. Bapak kasih pertanyaan. Kita kasih pertanyaan. Kalau benar-benar tadi dengarkan tausiah dari tuan guru, tapi Bapak enggak kasih dalam bahasa Prancis. Siap. Kelas 4 ya. Boleh laki-laki ataupun perempuan. Sebutkan satu dari 4 bulan haram yang terpisah tadi. Nah, oke, Hadi, sini. Sini cepat. Waktu kita mau api unggun nih. Nanya soalnya lagi dicela. Sebutkan satu dari 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan yang terpisah. Muharram. Iya, jawabannya hampir betul. Yang terpisah. Sekarang. Ya, enggak belum. Dan sekarang. Yang perempuan. Perempuan siapa? Ibu-ibu perwiridan saya sih cepat. Ibu-ibu perwiridan. Bagi satu seragamnya nanti ya. Cepat. Siapa? Gaza atau siapa? Dan sekarang lah ya. Ada? Tadi ajakin dulu lah, ini saya ajakin ya. Ajakin.
ini sokotnya luar biasa. Ini pasti pulang dari apa namanya yang kemarin itu yang satu abad, nah, bukan satu abad NU nih. Oleh-olehnya bawa songkok NU sebahan apa nih? Apa jawabannya? Bulan? Betul San? Betul Tuan Guru, lihat aja ya. Buat bikin sop ya. Apa terkata nih? Bulan saja. Nanti kalau tak kita ganti. Oke. Siap, terakhir. Ya. Apa pengen yang ahwat lah? Ahwat kelas 3. Kelas 3 tapi ahwat. Perempuan. Perempuan siap kelas 3? Siap. Wah putih-putih ya. Kan gua kira ada jemaah haji dari mana baru pulang gitu kan. Udah ditunggu itunya kurmanya, kismisnya. Siap yang perempuan. Siapa nama istri Pak Lutfi? Siapa nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ah, ini siapa? Nah, ulangi lagi. Coba nanti tunjuk satu Bu ya, bantu. Duduk dulu Kak. Siap. Siapa? Sekarang bebas ya. Masih ya, karena ini tetap perempuan nih. Tetap perempuan. Siapakah nama salah satu sebutkan? Sebutkan salah satu. Jangan aja bilang di bawah dulu. Sebutkan salah satu nama anak putri Nabi. Jahra Japira. Ya. Ini kan Bapak suruh perempuan pakai jilbab dulu mau tak? Anak putri Nabi. Fatima. Fatima apa biasa sebutnya? Fatima. Nah, udah habis tuh kelas. Semuanya Bu, saya kalau sekali mau masuk status, masuk WA. Oke, putar semuanya. Terima kasih. Baik, cukup kan ya, karena jam 9. Closing dulu. Oke, 1, 2, 3. Kesimpulan. Setelah Nabi bersedih ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, maka Nabi dapat hadiah dari Allah untuk jalan-jalan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya bahwa kalau kita ngaku jadi umat Nabi, kita harus rajin ke masjid. Ya bapak-bapak, boleh tak sholat di rumah? Boleh sholat di rumah tapi pakai mukena, ya? Yang sholat di rumah itu yang pakai mukena ibu-ibu. Isra Mi'raj dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, di mana? Aqsa itu di Amerika atau di Australia? Masjidil Aqsa itu bukan di Madinah, tapi di Palestina. Kemudian setelah itu, baru Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Tutup tidak lagi di atas itu. Di atas lagi ke itu, tunjuk untuk menerima perintah sholat 50 waktu, kemudian dikurangi jadi 45, 40, 35, 30 sampai menjadi 5 waktu sehari semalam. Walaupun 50 Allah perintahkan dikasih keringanan menjadi 5 waktu, tapi kalau kita lakukan dengan benar dengan berjamaah 5 waktu sama nilainya dengan 50 waktu insya Allah. Jadi intinya peringatan surah Mi'raj malam ini adalah kita harus pelihara sholat 5 waktu. Sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat.
Sayyidina Sabi Rosad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita takbir. 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 Baik, terima kasih. Dan jazakumullah khairan kasirat pada Tuan Guru Al-Mukarram Ustaz Karimuddin Al-Lomboki yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Karena kita masih banyak acara malam ini, langsung saja kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada yang bubar dulu, semuanya duduk dulu.